Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Di sini sungguh mengejutkan publik ya guys dengan sinetron terbaru Amanda Manopo. Di sini Pak Heri Tanu menegaskan bahwa Amanda Manopo dan Omar Daniel akan beradu akting di sinetron terbaru ya guys. Inilah ungkapan-ungkapan Pak Heri Tanu mengenai kecocokan Amanda Manopo dan Omar Daniel. Nah lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi, mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Aldana Andin di sinetron Ikatan Cinta kini sudah tidak akan kembali lagi, melainkan Amanda Manopo akan memulai sinetron terbaru dengan lawan mainnya yaitu Omar Daniel. Di sini Pak Heri Tanu menegaskan bahwa Amanda Manopo ada kecocokan beradu akting bersama Omar Daniel saat ini ya guys. Di sinetron Ikatan Cinta, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu romantis. Bahkan banyak para netizen dan para fans Ikatan Cinta selalu menjodoh-jodohkan keduanya supaya menjadi jodoh di dunia nyata. Kini kenyataannya guys, saat ini Arya Saloka sudah tak peduli lagi akan Amanda Manopo beserta sinetron Ikatan Cinta. Nah gegara hal itu, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik dan banyak para warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.